ويشرني أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang masih beriman, ahli jabatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, adik yang imamkan solat sunat tarawih kepada malam ini dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sekali lagi kita berada dalam rumah Allah dalam keadaan sihat, dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memilih kita untuk berada dalam bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijrah bersamaan tahun 2023 Masihi. Ini merupakan satu anugerah yang cukup berharga bagi orang-orang yang beriman, kerana bukan semua orang yang dapat berada dalam bulan Ramadan ini dan boleh menunaikan ibadat di dalam bulan Ramadhan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini saya diberi amanah untuk membaca hadis daripada kitab 40 hadis jalan ke syurga, hadis yang ke-8. An Abi Hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فَسَجَدَ وَلَهُ الْجَنَّةِ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارِ رواه المسلم. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia membaca ayat yang disunatkan sujud tilawah lalu mereka sujud. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, apabila seseorang itu membaca ayat-ayat Al-Quran yang mana ayat Al-Quran itu disunatkan suruh kita sujud, yakni sujud tilawah ataupun juga disebut dengan sujud sejadah. Sini kita ada tiap mana satu tahu, sujud tilawah ke sujud sejadah. Sujud sejadah pun satu, sujud tilawah pun satu, sebutan yang berbeza. Sebutan yang berbeza. Maka bila kita sampai ke ayat yang disunatkan kita sujud, kalau kita baca Quran, dia tulis di tepi Al-Quran tadi ni betul dengan ayat yang disuruh kita sujud tu, dia tulis sajadah. Kalau kita tunggu cari tulis, dia tulis tilawah, memang tak jumpa. Dalam Quran dia tulis sajadah, maka di situ disunatkan kita sujud. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia ini sampai di ayat tersebut maka kita sujud.
apa akan jadi bila kita sujud? Ya'tazala syaitanu yabki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan ni bila mana manusia ni sujud, bila sampai di ayat yang disuruh kita sujud, maka ketika itu dia akan lari, lari pucuk rontang. Lari, lari pula dalam keadaan teriak, bukan lari seronok, lari dalam keadaan teriak sedih. Ya bulu, kata syaitan, ya wailah, ya wailah, dia kata celakalah, celakalah manusia ni. Ya wailah umira benu Adam bisujud, celakalah wahai manusia, wahai anak Adam, bila mana mereka ni disuruh sujud, mereka sujud. Sebab apa? Sebab dia syaitan, Allah Ta'ala perintah dulu dalam ketika duduk dalam syurga, syaitan yang di antara hamba Allah yang kuat ibadah. Tak banding dengan malaikat, syaitan kuat lagi ibadahnya. Tapi oleh kerana sifat sombong yang ada pada syaitan tadi, menyebabkan dia tak mengikut perintah Allah yang Allah Ta'ala suruh sujud. Maka menyebabkan Allah Ta'ala murka. Bila murka, Allah Ta'ala usir dia keluar daripada syurga. Allah Ta'ala murka ni bukan murka sah, murka selama-lamanya. Allah Ta'ala murka selama-lamanya. Ini yang kita takut. Takut apa? Takut kita tergolong daripada golongan syaitan, golongan yang Allah Ta'ala murka selama-lamanya. Kenapa? Kerana enggan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bagi kita bagi peluang boleh berada dalam bulan Ramadan ini, rebutlah peluang ini dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Ada riwayat menyatakan di antara kelebihan orang yang banyak sujud kepada Allah, satu sujud yang Allah Ta'ala bagi ganjaran di bulan Ramadhan ni, satu sujud yang kita sujud kepada Allah, Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada kita 1,700 kebajikan Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala binakan satu mahligai di dalam syurga, serta Allah Ta'ala jadikan 7,000 malaikat, yang mana malaikat tadi ni senantiasa memohon ampun kepada Allah bagi orang yang sujud kepada Allah dalam bulan Ramadhan ni. Sebab tu tuan-tuan, masjid ni saya dapat berita kata semayang sunat kawih 23, walaupun ada tazkirah, saya ucap syabas. Saya start daripada satu malam satu Ramadhan sampai malam ni, ni lah malam pertama saya insyaAllah buat 20. Baru nak mula. Sebab apa? Pergi tahun ni buat tazkirah, dia kata ustaz 8 je, ustaz 8 je. Kita nak kata apa? Pergi tempat orang, mana boleh buat pandai-pandai, kena ikut tempat tu. Jadi malam ni baru saya dah boleh dapat 20. Dia ikut tempat. Kalau tempat 20, kita ikut 20. Buat 20 lah tuan-tuan. Tadi saya nak balik 8 tu nak buat channel, tak boleh larang masa tu, hadiah dah balik. Tapi ingat ganjaran Allah Ta'ala bagi you. Kita kalut dengan ganjaran tu, daripada buat promosi nak sambung bayar di padang dataran kulit tu. Start daripada awal kosong sampai lori pokok. Saya kalau tazkirah main ke belah sini, saya tak apa nak dipang. Kalau tazkirah pergi belah tu nak kenal yang pekan kulit, saya cerita hati. Kadang-kadang dia satu tahu kat 10 minit kaita dia penuh, okey nak pergi belah. Hobinya tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala bagi kita lupa dengan bulan Ramadhan ni, kita tak mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat tuan-tuan, ini anugerah Allah. Saya nak sebut satu cerita, satu kata-kata seorang ahli sufi. Mudah-mudahan kata-kata ahli sufi ini menyentuh dan membuka pintu hati kita. Apa yang disebut seorang ahli sufi, dia kata apa? Wahai saudara-saudara,
Di mana di waktu ketika Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita boleh mengenal huruf-huruf Al-Quran. Kita boleh melihat huruf-huruf Al-Quran. Kita boleh membaca Al-Quran. Kita ada keinginan untuk membaca Al-Quran. Tetapi kita tidak pernah sempat untuk membaca Al-Quran. Kata Al-Sufi itu, inilah tandanya orang itu Allah Ta'ala tidak ingin mendengar suaranya menyebut kalam Allah. Bayang tuan-tuan, di waktu kita boleh baca Al-Quran, ada keinginan untuk baca Al-Quran, tapi tak pernah sempat untuk membaca Al-Quran. Bimbang-bimbang, inilah tanda orang itu Allah Ta'ala tak ingin dengar suaranya menyebut kalam Allah. Bayangkan di waktu kita masih hidup, kita setiap malam berdoa minta kepada Allah, Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunlah dosa. Bagaimana doa yang kita minta, adakah Allah Ta'ala akan dengar? Dalam masa yang sama Allah Ta'ala tidak ingin mendengar suara kita menyebut kalamnya. Kata Al-Sufi itu, di waktu Allah Ta'ala beri kepada kamu kekuatan, tangan kamu boleh bergerak, kaki kamu boleh melangkah, mata kamu boleh memandang, telinga kamu boleh mendengar, mulut kamu boleh bercakap. Tetapi kamu tidak pernah datang untuk sujud dalam rumah Allah. Kamu tidak pernah datang untuk sujud dalam rumah Allah. Tetapi dalam hati kamu, kamu ada perasaan keinginan untuk datang. Di waktu kamu lalu di hadapan masjid, kamu mendengar laungan Bilal, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tetapi kamu tidak pernah sempat untuk singgah dan sujud di dalam rumah Allah. Kata Al-Sufi, inilah tandanya bimbang-bimbang Allah Ta'ala tidak ingin melihat orang itu berada dalam rumah Allah. Bayang tuan-tuan, di waktu kita hidup, Allah Ta'ala tak mau tengok kita ada dalam rumah Allah. Bayang di suatu hari nanti, apabila kita mati nanti. Bila kita mati nanti, jasad kita sudah terbujur, kaku. Tangan tidak boleh bergerak, kaki tidak boleh melangkah, mulut tidak boleh bercakap, mata tidak boleh melihat, telinga tidak boleh mendengar. Hanya menunggu saat dan ketika jasad kita akan diusung dibawa masuk ke dalam masjid. Di waktu kita boleh melangkah, Allah Ta'ala tak ingin melihat kita berada dalam rumah Allah. Di hari kita sudah tidak bergerak, orang-orang usung kita datang ke rumah Allah, letak di dalam rumah Allah. Kita bimbang di saat itu, Allah Ta'ala tidak merahmati dan meredai kita. Bagaimana kita akan menduduki alam kubur yang bakal kita tempuhi ini? Inilah renung, dan renunglah diri kita. Sujudlah kepada Allah dalam keadaan merendah diri kita, dalam keadaan tawaduk kita. Rasa kehinaan kita, rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sujud dengan perasaan sombong dan takabur. Ingat, dengan perasaan sombong dan takabur inilah menyebabkan syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, bila mana seseorang itu sujud, maka syaitan tadi akan lari dalam keadaan menangis. Kerana apa? Kerana manusia turut ikut akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang perlu kita baca ketika kita sujud, yakni dalam sujud tilawah? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Qur'an bil lail, sajada wajhiy lil ladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Akhrajahu Hakim. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini di dalam sujud tilawah pada waktu mana, yang mana yang bermaksud muka itu telah sujud kepada Tuhan yang mencipta,
yang membelah pendengarannya dan penglihatan dengan daya kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ingat penglihatan yang Allah Ta'ala bagi, pendengaran yang Allah Ta'ala bagi. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil, kita bayangkan di waktu kita muda. Waktu kita muda, penglihatan kita jelas, pendengaran kita clear, jelas, mata tengok terang. Hari ini kita dah semakin tua, ada setengah Allah Ta'ala dah kaburkan sedikit. Penglihatan dah mula kabur. Kadang-kadang nak tengok orang jauh, kena terpengponting. Siapa dia ni? Suara macam-macam. Memang dia, aku ingat aku duduk agak dah. Tak apa nak nampak. Tuhan mata tak apa tu ya. Habang dengar pula tak apa nak dengar. Kalau bagi salam 3-4 kali. Tu yang kadang-kadang suami isteri duduk balok. Kira-kira sama-sama tak dengar. Suami panggil isteri, isteri tak dengar. Isteri panggil suami, suami tak dengar. Tentu pakat awal dia kata, kang ni pokok pun panggil 4-5 orang tadi tak dengar-dengar lagi. Bini pun kata, kata lagi abang lepoh pun panggil 4-5 orang tadi tak dengar lagi. Allah Ta'ala dah tarik dah pendengaran kita. Allah Ta'ala dah tarik dah penglihatan kita itu, mengisyaratkan bahawa sahaja kita akan berpisah dengan dunia dan akan menuju ke alam kubur. Kalau kita masih lagi engkar, kita masih lagi lupa, kita masih lagi beranggapan bahawa aku akan hidup lama, isu itu satu anggapan yang sangat meleset, tuan-tuan. Penung dan muhasabahlah, mungkin-mungkin inilah Ramadan yang terakhir bagi kita. 1445 mungkin tidak ada lah dalam senarai kehidupan kita di atas dunia ini. Mungkin ini yang terakhir, maka jadikan Ramadan yang terakhir ni sebagai persiapan yang terakhir dan terbaik, yang mudah-mudahan Ramadan ini akan kita lihat di akhirat nanti. Kita akan lihat di akhirat nanti. Sebab tu amalan ibadat puasa Ramadan ni Allah Ta'ala rahsiakan. Allah Ta'ala rahsiakan kepada kita. Ganjaran Allah Ta'ala rahsia. Yang lain Allah Ta'ala bagi tahu. Bab sujud Allah Ta'ala bagi tahu. Kelebihan orang sujud, ganjaran Allah Ta'ala bagi. Tapi ibadat puasa Allah Ta'ala tak bagi tahu. Kita akan tengok sendiri di padang macam, di pasang segeri, di naik nama kita, tengok di hujung nama kita tu, tulis apa? Ibadat puasa. Apa yang kita dapat? Bimbang yang ditulis di hujung nama itu ialah juk wal atas, lapar dan dahaga. Ketika mana? Usia 15 tahun. Ketika umur 30, juk wal atas, lapar dan dahaga. Tak ada juga ganjaran. Umur 40, juk wal atas, lapar dan dahaga juga. Tak ada juga ganjaran. 50, sama juga. 60, sama juga. 70, sama juga. Bila kita nak dapat? Adakah kita hanya beribadat puasa menahan diri daripada makan dan minum? Itu kita muhasabahlah diri kita masing-masing. Baik, kita tengok sedikit apa tujuan ataupun kelebihan bagi orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dia kata, wa idza quri'a alaihimul quran la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mau taat dan sujud. Ini perkara yang perlu kita kena ingat. Orang yang mana bila mana dibacakan Al-Quran, orang ni enggan sujud. Ayat-ayat yang disuruh kita sujud, sama ada kita yang membaca ataupun kita yang mendengar. Kita tak baca, kawan sebelah baca. Kita dengar. Bila kita dengar, sunat juga kita sujud walaupun kita tidak baca. Waktu berlalu di ketika zaman yang diceritakan, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana satu hari Sayyidina Umar naik di atas mimbar berkhutbah, khutbah Jumaat. Dalam khutbah Jumaat, Sayyidina Umar membaca ayat
yang mana dalam ayat yang dibaca itu kan besar bersangkut dengan sujud. Ayat yang menyuruh tentang sujud, lalu Sayyidina Umar turun daripada mimbar dan sujud, yakni sujud tilawah, sujud kepada Allah. Kenapa? Kerana orang yang beriman tahu kelebihannya. Bila mana dia sujud, menyebabkan syaitan akan lari. Kalau kita enggan sujud, itu bermakna syaitan akan suka kepada kita. Ini kita tengok, kita ada baca Quran, jumpa ayat-ayat sujud, kita ada sujud ke dah. Kalau kita tak sujud, maknanya kita ni bagi kepada syaitan kegembiraan, bagi syaitan seronok. Kita mau tak kita ni bagi syaitan seronok, kita mau tak? Sedangkan kita tak mau jadi syaitan. Anak-anak muda, anak-anak kita, cucu kita, kita tengok berhang dalam lepas, kau pasal syaitan, dia kata. Syaitan sungguh budak ni. Marah sampai tak tahu. Tapi kita sendiri buat panggil. Panggil apa? Bukan nanti kita tengok panggil syaitan. Yang ni Allah Ta'ala pun sujud pun kita tak mahu. Maksudnya kita mengembirakan syaitan. Pertama yang kedua, supaya syaitan ini melarikan diri. Itu yang dituntut kita. Kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita membaca ayat-ayat Allah. Jadi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana kita membaca Al-Quran ini, lebih-lebih lagi bila kita berada dalam bulan Ramadan ini, bacalah dalam keadaan kita mentadabbur Al-Quran. Di samping kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran, walaupun tak sempat khatam, tetapi usaha sama untuk mentadabbur Al-Quran. Jangan dulu nak bagi khatam tapi baca selerok dengan baca biar tertil, biar cermat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, jangan jadikan kita ini hanya sebagai hamba kepada Ramadan, tetapi jadikanlah diri kita ini sebagai hamba kepada Allah. Orang yang menjadi hamba kepada Ramadan, bulan Ramadan sahaja dia membaca Quran. Bulan Ramadan sahaja dia akan datang ke rumah Allah. Bulan Ramadan sahajalah dia akan memperlipat gandakan sedekah. Tetapi luar daripada Ramadan, dia tinggal Al-Quran, dia tinggal masjid, dia tinggal sedekah dan sebagainya. Jadilah diri kita hamba kepada Allah. Orang yang hamba kepada Allah, bila diberi peluang berada dalam bulan Ramadan, dia akan mempergandakan amal ibadahnya, dia akan mempergandakan sedekahnya, dia akan mempergandakan bacaan Al-Qurannya. Saya rasa cukup sepadaku sebagai renungan kita bersama. Mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa, itu kelemahan saya. Apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga kita berjumpa di lain masa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما وعملا صالحا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.